Koordinator Save Our Score Akmal Marhali memberikan perhatian khusus terhadap Vietnam di ajang Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Kamboja. Pasalnya dalam ajang itu Vietnam akan menurunkan pemain U21 untuk menambah jam terbang para pesepak bola mudanya. Akmal mengatakan Vietnam memang benar-benar fokus melakukan pembinaan pemain usia muda, sebab Vietnam sangat memikirkan masa depan sepak bolanya. Dia mengatakan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mencontoh apa yang dilakukan Vietnam. Hal itu dengan memberikan porsi lebih terhadap pemain-pemain U17 atau U21. Tinggal bagaimana Shin Tae-yong menjadikan piala AFF U23 target dan sasarannya seperti apa. Akmal mengatakan, bicara kualitas kontestan di piala AFF U23 sebenarnya tidak ada yang diunggulkan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk para pemain muda unjuk gigi di ajang piala AFF U23.